Pemirsa, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menghadiri pengajian Akbar Muslimat Nahdlatul Ulama bersama Kofifah Indar Parawansa dan Gus Miftah di Lampung Selatan Lampung. Zulhas berharap masyarakat menyambut pemilu dengan damai dan rasa saling menghormati. Berkunjung ke Lampung, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menghadiri pengajian Akbar yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Muslimat NU Provinsi Lampung. Pengajian dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu digelar di lapangan Cipta Karya Kalianda Lampung Selatan Jumat sore. Zulhas hadir memenuhi undangan dari Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa yang juga merupakan Gubernur Jawa Timur. Zulhas berharap masyarakat Lampung menyambut pemilu 2024 dengan damai serta rasa saling menghormati satu sama lain. Satu keberkahan tadi kita berselawat bersama bareng-bareng agar pemilu kita damai ya, saling menghormati gitu, saling mencintai satu dengan yang lain yang walaupun kadang-kadang pilihannya berbeda. Mudah-mudahan damai karena kita bersaudara. Saya kira itu ya. Apa pesan untuk Lampung Selatan, Pak Menteri? Lampung ya sekali lagi ya, saling mencintai, saling menghargai, menghormati. Ya tentu beragam partai, beragam kandidat, tapi kita satu keluarga, negara kesatuan Republik Indonesia. Yuk. Zulkifli Hasan juga memberikan dukungan kepada Kofifah Indar Parawansa untuk kembali maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur. Zulhas juga mengaku telah mengenal lama sosok gubernur wanita pertama di Provinsi Jawa Timur itu sejak 2010 lalu, baik dalam pemerintahan maupun organisasi kepartaian. Enggar Bagus melaporkan dari Lampung Selatan, Lampung.